Tiga anggota geng motor yang membegal pengendara ojek online di Jalan Radar Auri Depok diringkus jajaran Polsek Cimanggis. Ironisnya, satu dari ketiga pelaku diantaranya berstatus pelajar yang masih duduk di kelas 2 SMP. Usai melarikan diri ke tempat persembunyiannya di kawasan Cimanggis, tiga anggota geng motor yang membegal pengendara ojol di Jalan Radar Auri Depok diringkus polisi. Berbekal rekaman kamera pengintai CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi mampu menangkap kawanan geng motor yang salah satu anggotanya masih berstatus pelajar kelas 2 SMP. Mereka mengaku aksi pemalakan dengan menggunakan senjata tajam dilakukan usai menenggak minuman keras. Dalam satu kali beraksi, kawanan geng motor ini mampu menggasak 3 unit telepon genggam dari korban yang berbeda. Pelaku kerasan dengan menggunakan senjata tajam yang pelakunya ada kurang lebih 4 orang. Polisi kini masih mengejar satu pelaku lain berinisial R yang merupakan otak dari aksi kriminal komplotan tersebut. Para pelaku terancam dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.